Prosesi pementasan Khatmi Alfiyah Ibnu Malik, Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, tahun 1443 Hijriah, 2021 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafa wujuhana ilaihi bijamili af'ali. Imam Ibnu Malik menjadikan kalam sebagai bab permulaan karena kalam merupakan tujuan inti dari terjadinya saling komunikasi. Jika khobarnya berupa dorof atau jer majrur, maka ada dua tipe. Tipe yang pertama jaiz, artinya boleh mendahulukan khobar atas isimnya dan boleh mengakhirkan khobar atas isimnya. Diucapkan inna lil muttaqina mafaza, boleh. Inna mafaza lil muttaqin, boten nopo-nopo. Hal ini selaras dengan ungkapannya Syekh Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi dalam kitab monumentalnya, yakni Alfiyah Ibnu Malik pada bab Zonna wa Ahwatuha yang berbunyi Iksib bi fi'lil qalbi juz'ayi bedidah. Bukanlah dengan sebab af'alul qulub terhadap dua bagian ibtida, yaitu mubtada dan khobar. Hal yang paling dasar di dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari ilmu nahwu. Sebab ilmu nahwu adalah ilmu yang menjelaskan peran masing-masing kalimat dalam bentuk huruf atau harokat terakhir dari kalimat tersebut. Banyak kitab yang menjelaskan regulasi ilmu nahwu. Salah satunya adalah kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik. Inna dan anna bima'na taukid, lakinna bima'na al-istidrok, la'anna bima'na litaroji wal-ishfaq, ka'anna bima'na tashbih, dan laita bima'na tamanni. Semua dari akhwatnya inna, ini bisa mengamal seperti halnya pengamalannya inna, yaitu menasabkan pada isimnya dan merofakkan pada khobarnya. Fa'imma tafqofannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Dari sini kita bisa menilai bahwa pesantren adalah pilihan yang tepat untuk menciptakan generasi yang ideal, mumpuni, religius, dan berkarakter. Untuk memahami Al-Quran yang berbahasa Arab, hadis ingkang berbahasa Arab, kitab yang berbahasa Arab, maka perlu bisa menguasai bahasa Arab. Untuk menguasai bahasa Arab, maka perlu gramatikanya, perlu ilmune bahasa Arab. Salah satu yang sangat mendasar memahami mempelajari bahasa Arab adalah nahwu shorof. Shorof niku hurufe bener priben, nahwu iku harokate bener priben. Betul. Tahu kapan wis bener sorofe huruf-hurufnya bener, toli harokatnya bener, toli bagusnya priben, arane balaghah bagusnya. Contoh yadribu karo doribun sami, maknane pada, zamane pada, mung lebak ini bagusnya. Apa sih yadribu, apa sih doribun, apa sih alladhi yadribu, apa sih adoribu, niku ngawe balaghah. Ngotongku ya, sebabnya Al-Quran ablaghu ablaghul balagh, paling tinggi-tinggi bahasa adalah Al-Qur'an. Sementara nahu dan sebagian sorof niku wontene dateng Alfiyah yang disepakati muttafaq alaih bahwa Alfiyah adalah sangat menjadi dasar pokok, menjadi acuan mu'tamad di dalam berbahasa Arab yang benar. Matanku mungkin mengetahui siri manfaat faedah kenapa nangkwe diilmati, kenapa binangku fi'il mudhari padahal durung. Contoh qala Muhammadun, ana Kyai Muhammade ku durung ngomong tapi kenapa qala, qala jare fi'il mati, fi'il mati maknane wis. Kenapa qala ora yakulu, mestinya yakulu arep ngomong,
kenapa kola? Itu sirih apa faedahnya apa? Ini Qur'annya Atta amrumo kiamat teka. Jare durung teka. Si Atta, Atta maknanya wis. Jadi gue arahnya pemahaman-pemahaman selanjutnya. Oleh karena itu kula ajeng-ajeng siji bentongane sampean kabeh, muga-muga pembacaan pelajaran pengajaran Alfiyah tetap ila yaumil qiyamah. Amin. Siang ini yang panas membara meninggalkan jejak pagi yang indah. Hari ini adalah hari bahagia kita. Hari yang tak pernah kami pikirkan sebelumnya. 6 September 2021 menjadi saksi bisu bangkitnya kita yang sempat putus asa karena pandemi yang tak kunjung sirna. Kiai, akulah orang jahil dalam ilmu. Betapa hal itu tiada lebih bodoh dari kebodohanku, dari kehinaanku yang layak dengan kemuliaanmu yang marak, dengan lembutnya welas asihmu. Tiadalah engkau menolakku. Terima kasih ibu. Terima kasih untuk segala tetesan air mata yang mengalir di setiap doamu. Terbenam dalam raut wajahmu secerca harapan agar kami menjadi anak yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ahli wa sahbi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka minal ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minal 'afiyati husula wa minar rahmati syumula wa minal 'ain من العيش الغدا من العمر أسعدا من الوقت أطيبا ومن الإحسان أتما ومن الإنعام أعما ومن الفضل أعذبا ومن العلم أنفع ومن الرزق أوسع. اللهم يا الله إنا نسألك أن يقضينا بهبات وافرة لي ولهم في درجات الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.